Sebanyak 70 lebih kendaraan roda 4 hingga roda 10 ambil bagian dalam pawai budaya yang digelar Pemkot Balikpapan, Kalimantan Timur. Pawai budaya yang dirangkai dengan pawai pembangunan memeriahkan hari jadi kota minyak ini berlangsung meriah. Puluhan kendaraan dari mobil hingga truk tronton dengan hiasan bunga, miniatur, rumah adat, hingga kesenian daerah ikut meramaikan kegiatan yang bertujuan mempersatukan keanekaragaman budaya tanah air di Balikpapan. Tak hanya itu, kreativitas peserta pawai dalam menampilkan kendaraan hiasnya cukup menarik dan patut mendapatkan acungan jempol. Aneka bunga yang dihias di kendaraan, miniatur bangunan atau gedung, tanaman hidup hingga replika pesawat terbang ditampilkan dalam kegiatan yang dibuka oleh Wali Kota Balikpapan, Rizal Effendi. Tak hanya itu, ratusan suporter sepak bola tanah air juga tak ketinggalan ambil bagian dalam pawai budaya dan pawai pembangunan ini. Seperti suporter tim sepak bola Persiba Balikpapan, suporter PSM Makassar, hingga suporter Persela Lamongan. Tentu saja tampilnya kendaraan hias serta budaya daerah hingga suporter sepak bola ini mendapat sambutan masyarakat. Wali Kota Balikpapan, Rizal Effendi mengatakan, pawai budaya yang digelar ini merupakan bukti semangat warga Kota Balikpapan dalam menjaga persatuan dan kesatuan, baik paguyuban, kelembagaan, hingga TNI dan Polri. Dan ada 35 atau berapa ya, sekitar dari paguyuban ada 40, kemudian SPD ada 30-an lebih, biasanya ada 70-an. Menggambarkan ya, semangat warga kota, semangat dan persatuan dari paguyuban, semangat dari kelembagaan, semuanya dari angkatan, juga dari kepolisian, dari TNI, ya pokoknya ini semangat warga kota untuk merayakan hut kota yang ke-20. Harapan ya. Kedepannya Pak? Ya tentu ke depan akan lebih baik, kita harapkan bisa betul dijual untuk kita apa, untuk tontonan pariwisata lebih baik, nanti kita akan menggunakan mana yang kurang, nanti kita menaik. Sementara itu Ketua Panitia Hut Kota Balikpapan, Ahmad Bashir mengatakan, dalam kegiatan ini sekitar 70 kendaraan hias dari kelompok masyarakat serta organisasi kemasyarakatan dan instansi pemerintah maupun swasta ambil bagian. Selain itu, pawai budaya ini digelar juga bertujuan sebagai wadah untuk mempersatukan budaya tanah air yang ada di Kota Balikpapan. Kenapa? Karena pawai budaya ini dan pembangunan awalnya itu kan kita melihat gak ada biaya, gak ada anggaran. Praktis ini semua benar-benar gak ada anggaran dari bantuan dari pemerintah kota dan dari panitia. Ini hanya partisipasi seluruh paguyuban yang ikut berpartisipasi hari ini dan kita lihat sangat meriah sekali. Bahkan kalau kita bandingkan dengan tahun kemarin, mungkin tahun ini bisa jauh lebih meriah dan lebih banyak partisipasi masyarakat. Artinya kalau masyarakat ikut berpartisipasi bekerja sama, yakin pasti semua akan kita. Tim Liputan TV Beruang melaporkan.